Seperti yang aku cakap tadi, aku dah upgrade pada 11 hingga 40T. Tapi yang ni agak rendah, nanti aku akan pendek sikit lantai dia. Okay, aku akan buat macam ni supaya dia tak rendah sangat. Dia boleh adjust ni, kat sini ada skru dia kat sini. Kita adjust tu ke bawah. So tak perlu pakai god link. Untuk naik bukit senang sikit lah 40T ni. Bandingan 28T sebelum ni, memang pedih lah. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my channel. Adalah Mustafa. Hari ni aku nak buat vlog. Dah lama dah aku tak buat vlog naik basikal ni. Kayu tu memang selalu, tapi nak buat vlog tu memang agak lama lah tak buat. Sebab konten aku pun dah tak berfokus sangat pada vlog. Tapi aku masih buat jugalah. Malam aku kayuh dekat Putrajaya. Hari ni aku kayuh dekat kawasan taman je lah. Basikal aku ni aku dah upgrade sikit-sikit. Gear belakang aku dah tambah 11 hingga 40T lah. Jadi memang ada perubahan lah. Bila kita naik apa bukit tu, dia tak terasa berat sangat lah. Ringan sikit lah. Tapi nak kata ringan sangat tak lah kan. Kalau nak ringan, naik motor bike lah kan. Sekarang ni aku buat sampai 40T je lah. Besar-besar takut tak lepas. Ada yang buat sampai 42T untuk basikal ni. Tapi aku tak berani lah. Aku pakai kaset Sunshine sajalah. Yang murah tu. Kalau ikutkan hati aku nak beli. Ada nama Shimano tu kaset tu. SLX. Tapi harga dia agak mahal jugalah. Jadi untuk testing-testing ni, aku cuba kaset ni dululah. Dia nama Sunshine ni. Cakapnya okey lah. Kaset ni agak berat sikit lah. Tapi tak rasa sangat berat tu. Cuma kalau kita angkat tu rasa lah sikit berat. Sebab dia punya kaset ni agak berat. 520 lebih lah. Kalau yang SLX tu 400 lebih je tak silap. Dalam lebih kurang beza 100 gram lah. Berbanding dengan yang Sunshine ni. Tapi okey lah. Yang ni pun aku pasang kaset ni aku pasang sendiri je. Penat lah sebab semalam aku dah kayuh. Sebab aku nak kejar kilometer sebenarnya. Aku masuk pertandingan virtual ride. Maknanya kalau siapa yang kilometer dia paling jauh, dia menang lah kan. Setakat ni yang kilometer terkumpul aku dalam 30 km lah. Masih tak banyak lah. Aku harap aku dapat kumpul 50 km ke atas. Jalan untuk masuk ke taman yang aku biasa buat vlog tu dia dah tutup. Jadi jalan ni mencabar jugalah. Malam dah kayuh jadi hari ni penat sikit lah. Kawasan ni pun berbukit-bukit jugalah. Cantik kereta. Sini pun ramai juga orang berjoging-joging naik bukit. Nak dong. Tinggi tu. Mencabarlah bukit ni. Ambil nafas jap. Okey. Agak okey lah. Hari tu aku lepas. Hari ni agak okey lah. Kayuh slow-slow je lah. Bukit ni tinggi. Tinggi gila. Huh.
Kalau dalam bukit kena buat macam ni. Dia okey sikit. Okay. Ini masih naik lagi ni. Okay, sampai pula. Jalan yang aku pergi dari taman aku tu dia dah tutup. Jadi tak boleh masuk lah. Tempat yang aku buat vlog sebelum ni lah. Kalau tengok jalan tadi memang kenderaan luar masih ditutup lah. Yang nak buat aktiviti kena parking kat tepi tu lah. Sakit buntut pula semalam aku dah 13 lebih 14 km lah. Jadi hari ni aku target pun mesti lebih 13 km lah. Ataupun sama 13 km. Kalau kat Putrajaya tu, dia jalan dia tak ada berbukit-bukit macam ni. Jadi kayuhan tu santai lah. Kat sini kayuhan dia naik bukit, turun bukit, naik bukit. Kalau turun okey lah. Haa, turun. Kita turun pun kita kayuh jugalah. Tapi berhati-hati lah bro. Kita lajak. Buat 11.40T Shanshan. Sini tak payah tambah god lane pun. Setakat ni kalau nak naik bukit tu okey sangat lah. Kalau nak okey lagi 42T dah. Tapi aku sebab aku dah tukar puli yang besar. Yang ni puli standard. Yang ni 14T. Yang ni 11T tak silap. Aku ada pilih yang 12T ke 13T. Tak lepas. Yang jenama apa tu aku pun tak ingat. Nanti aku share lah dekat link. Aku ada tambah lah 2-3 macam tu lah rantai. Cuba jaya jugalah. Payah juga nak adjust ni. Kadang lari. Yang ni jenama apa tak ingat. Dia bukan seramik pulih lah. Dia ada biji-biji tapi dia bukan seramik. Dia mahal juga ni. Kalau seramik pulih tu murah je. Kecil je lebih tapi mahal. Aluminium. Jenama Pasquest RM32 yang 12T. Yang ni 14T. 38. Total dia 70. Agak mahal juga lah. Aku tak nak beli yang murah-murah. Takut cepat rosak. Tapi malang ni yang 12 ni aku tak pasang. Sebab tak lepas. Macam ni kan. Tapi boleh lagi. Kalau pakai Godlink. Aku ada beli yang baru Godlink. Nah ini tak lepas. Godlink ni. Rupanya tak payah pakai Godlink. Kalau Yuga nak beli. Better beli ambil yang ni lah. Wrist nama dia. Dia unlimited. Dia boleh pusing kiri kanan. Jadi dia unlimited lah. Boleh guna mana-mana basikal. Yang perlukan Godlink lah. Kalau siapa yang nak beli Godlink, nanti aku share link lah. Okay lah. Aku nak sambung. Ni aku beli dekat Decathlon lah. Jersey ni. Untuk mountain bike. Aku suka ni sebab dia cover dengan tangan. Kalau yang bertanding dengan office aku, dia ada virtual run, virtual ride dan jump rope. Aku tick je tiga-tiga. Aku run adalah dalam dapatlah 3 km. Tapi yang basikal ni aku fokus lebih lah. Manakah aku dah ada basikal kan. Aku fokus yang lebih aku prefer lah. Kalau run ni okey juga. Tapi masalahnya kita tak boleh pergi jauh-jauh macam ni. Yang ni kita santai. Kita boleh explore lebih jauh lah. Nak kat mana Putrajaya pun boleh. Sini pun boleh. Memang run lagi bagus sebenarnya. Tapi jump rope lagi bagus orang kata. Memang aku ada jump rope. Tapi memang letih. Oh, bila aku lompat aku sakit kaki. Satu lagi dia cepat bosan. Kan kita duduk setempat je kan. Jadi dia cepat bosan. Macam kita kaya basikal ni. Kita bergerak satu tempat ke tempat lain. Lebih pantas berbanding kita running ke ataupun berjalan. So kita boleh pergi jauh lah. Lagi syok lah sebenarnya. Aku pun tak sarapan lagi ni. Dah panas dah ni. Oh, 99 tak buka lagi.
10 kot. Dulu masa PKP, pukul 8 dah buka. Sekarang dah masuk fasa PTN fasa 4. Isnin ni fasa 4. Sekarang fasa 3. Jadi diorang buka pukul 10 lah. Sebab diorang nak tutup pukul 10 malam. Tapi syok juga kalau buka pagi ni. Dari pagi tu kita dah boleh pergi 99 nak beli air ke, beli susu ke, barang keperluan dapur. Tapi dia ambil kira orang sekarang ni, dari pagi orang tak pergi sangat kedai. Banyakkan pergi malam. Sini ada orang pihak ayam ni. Ada pondok kata ni. Ayam. Ayam kampung. Sekejap. Yang tak pernah tengok basikal aku, inilah basikal aku. Yang Victor 11. Seperti yang aku cakap tadi, aku dah upgrade pada 11 hingga 40T. Tapi yang ni agak rendah, nanti aku akan pendek sikit lantai dia. Okay, aku akan buat macam ni supaya dia tak rendah sangat. Dia boleh adjust ni, kat sini ada skru dia kat sini. Kita adjust turun ke bawah. So tak perlu pakai god link. Untuk naik bukit senang sikit lah 40T ni. Bandingan 28T sebelum ni memang pedih lah. Laluan ni dah ditutup untuk umum. Jadi aku tak boleh lalu ikut sini lah. Kalau ikut sini lagi dekat lah. Semua anjing pun dah tidur. Dulu boleh juga kalau nak kayuh basikal kat situ. Dah tak boleh lah. Maksud aku, aku suka ride kat sini sebab dia jalan dia tak sibuk sangat. Lepas tu dia berbukit-bukit, jadi mencabar lah bagi aku. Kalau Putrajaya tu aku rasa 20 km pun aku boleh lepas. Sebab jalan dia, dia tak bukit macam ni lah. Tenang. Ayo. Aku lebih prefer naik basikal berbanding berlari sebab ni lah. Kita boleh pergi jauh. Jadi taklah boring sangat. Lagipun kalau naik basikal ni dia tak sepenat macam kita jogging. Jogging memang penat tu. Kalau kau rasa berbukit-bukit lagi lah. Bagi aku okey lah. Santai-santai kan. Haa ni taman dah. Selalu bergambar kat sini lah. Tak explore lagi apa yang ada kat atas tu. Mungkin boleh naik bukit kot. Sana dah masuk kajang sikit. Ya aku malah nak keluar kat situ. Haa sikit lagi.